Yuk kita jalan-jalan, Dik. Kakak mau gimana? Halo friend, ini rutinitasku setiap hari. Bagiku berlatih bagaikan bermain, jadi aku melakukannya dengan senang hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali ini aku berlatih dengan ayah sebagai instrukturku. Aku lebih banyak berlatih daya tahan dan kecepatan saat menendang. Ayahku juga banyak memperkenalkan variasi tendangan. Selain berlatih di dojang, aku juga berlatih bersama para senior dan juga sabangku di rumah untuk meningkatkan kemampuanku. Ini adalah Kak Ulin dan Kak Salma. Kak Ulin adalah pemegang sabuk hitam dan dua. Kak Salma yang juga pemegang sabuk hitam adalah pribadi yang sangat baik dan penyabar. Pelatih yang paling banyak meluangkan waktunya untuk mengasah kemampuanku. Di saat teman yang lain mengisi weekend dengan berlibur atau jalan-jalan, kalau aku tetap berlatih. Karena dengan berlatih, aku bisa bermain dan berkumpul bersama teman-teman satu klubku. Lihat nih, aku sedang sparring dengan teman satu klubku. Now and now, friend, latihan intensif naufal selama beberapa minggu belakangan adalah untuk kegiatan ini. Jakarta Collaboration City Taekwondo Challenge 2022 bertempat di Gor Ciracas. Kami sedang menuju lokasi pertandingan. Sekarang sudah sampai. Wah, banyak ya pengunjung di Gor Ciracas ini. Pertandingan ini diikuti oleh puluhan klub taekwondo baik dari dalam maupun luar kota Jakarta. Yang diperebutkan adalah Piala Kadispora Provinsi DKI Jakarta. Lihat deh Now and Now Fan, suasana di gor ini sangat seru, meriah, tapi juga menegangkan. Sebelum memulai pertandingan, para atlet melakukan pemanasan terlebih dahulu.
Inilah para wasit dan juri yang bertugas mengawasi jalannya pertandingan. Pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh para atlet, pelatih, ofisial, dan para penonton yang ada di tribun. Untuk lebih memeriahkan suasana, ditampilkan beberapa demonstrasi taekwondo. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Bamega, bamega, mana ku di sana.
Soledad, soledad, soledad. Anak yang manis, anak manis. Janganlah dicium, sayang kau dicium. Merah pipinya. Kampung nan jauh di Mato, gunung san sebaku wilayah. Takkan aju kawan-kawan nan lamu, sangke basu yang suya.
atlet diarahkan oleh pelatih untuk menunggu dengan tertib di tribun dan menghemat tenaga serta menjaga stamina sampai waktunya turun tanding. Ansa adalah atlet POMSE BTA. Sekarang sedang persiapan untuk tanding karena banyak yang diperhatikan dalam kategori POMSE. Bintang, atlet kirurgi BTA. Ia adalah senior Naufal yang sangat berbakat. Walau umurnya masih muda dan bobot badannya ringan, namun ia punya banyak prestasi. Lihat deh Now and Now Friend, Bintang yang memakai Hugo biru dapat lawan yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih tua darinya, tapi dia tidak gentar. Atlet BTA berikutnya adalah Chandra. Memakai Hugo warna biru, gigih dalam memberikan perlawanan kepada rivalnya. Now and now friend, pertandingan belum meriah kalau tidak ada supporter. Inilah para supporter yang memberikan semangat para atlet saat bertanding. Halo,
Para orang tua atlet dan pengunjung jangan khawatir. Di sini tersedia banyak ragam maupun jenis makanan minuman, souvenir juga perlengkapan, peralatan taekwondo. Ini Kak Ais. Ia atlet pomse senior di BTA. Gerakan yang ditampilkan Kak Ais sangat indah dan mendapat nilai terbaik di kategorinya. Lanjut ke atlet BTA berikutnya, Bias, teman satu tingkat Naufal. Memakai Hugo merah, Bias salah satu atlet muda berpotensi yang ada di BTA. Ia atlet yang sangat rajin berlatih dan memiliki jam terbang cukup banyak dibanding teman-teman setingkatnya.
Ini dia yang kami tunggu-tunggu, Naufal. Anak kami yang juga atlet muda BTA yang sedang merintis prestasi dan menambah jam terbangnya. Bermodal mental dan percaya diri, Naufal yakin dapat mengalahkan lawan-lawannya. Naufal memakai Hugo biru, siap untuk bertanding. Bismillah, semangat nak. Walau jatuh bangun, Naufal tahan tentunya, memberi perlawanan, dan menendang. Ya Allah, Alhamdulillah, Naufal berkesempatan meraih medali emas. Tak hanya pelatih yang bergembira, kami pun sebagai orang tuanya sangat terharu. Selamat ya, Nak. Selamat. Ya. Medali ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku, khususnya bundaku tersayang. Semoga bunda senang dan bangga dengan keberhasilanku. Terima kasih nak, bunda bahagia sekali. Berikut atlet-atlet hebat BTA lainnya yang meraih medali. Denzel, Kanakila, Kamarsel, dan Leo. Ini adalah para orang tua, para atlet, dan pelatih BTA. Siap! Satu, dua, tiga! BTA! Yes. Yes. Lagi. Ulang. Yes, ya, lompat. Dasar. Yes. Beliau adalah pelatih utama BTA. Sekian kegiatan kami kali ini. Jangan lupa support terus channel Now and Now dan doakan Naufal makin berprestasi. BTA juara.